pemirsa Banjarmasin Pos Online. Saat ini saya Norma Serida, reporter Banjarmasin Pos, sedang berada di halaman Mapolsek Banjarmasin Selatan, Polsek Banjarmasin Selatan, yang mana pada siang hari ini dilakukan rekonstruksi kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang begitu. Ini terjadi di kawasan RK Ilir Pekauman, Kota Banjarmasin ya, tepatnya di Polsek Banjarmasin Selatan. Nanti kita akan mendengar juga penjelasan dari pihak kepolisian terkait rekonstruksi ini. Ini masih berlangsung ya pada pagi hari ini, belum kita ketahui adegan keberapa yang dilakukan. Ini di sini tersangkanya dihadirkan, serta juga beberapa saksi yang turut dihadirkan dalam rekonstruksi kasus pada pagi hari ini. Ini masih mencocokkan ya keterangan dari pelakunya sama saksi-saksi yang dihadirkan ya. Itu ada saksinya. Ari lah si yang negur tadi kan. Terus temannya si saksi ini ada satu yang korban nih. Korban ini ngeluarkan pisau. Kamu tadi ngomong apa sama kawan saya tadi kan gitu kan. Nah, langsung ditusuknya sini tangannya nih. Dibacok lah sama si tersangka, kena perut satu kali. Tusuk lagi, kena lagi tangan sini. Cabut, pelaku lari. Dikejar sama tersangka kan, sama pelaku lari dikejar sama korban. Nah, habis itu pelaku lari sama teman-temannya jauh dari TKP, korban kembali lagi datangi temannya tapi sudah luka di perutnya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, meninggal. Berarti awalnya cuma menegur dan ya? Iya, menegur, itu nya gak ada permasalahan lain. Korban tersinggung, pelaku tersinggung? Ya, ditegur waktu suruh nyimpan suratnya. Tapi yang mendatang itu kan temannya tadi itu? Itu pelakunya langsung yang ditegur. Waktu kejadian kondisi itu dia mengeluarkan korban. Ya mabuk gitulah. Itu keduanya berarti dia kata pelakunya kan? Pelakunya. Korbannya enggak? Keduanya saling kenal nih? Enggak, enggak ada kenal. Menegur aja. Ya simpan celuritnya kalau ada polisi nanti. Tuh. Lewat ya, habis lewat balik lagi. Kamu tadi ngomong apa gitu kan? Lari dia karena didatangi sama bawa celurit. Temannya yang bawa pisau itu, ya korban itu kan. Soalnya mengeluarkan pisau. Kamu kenapa datangi teman saya kan itu. Ikut di situ, ditusuk lah tangannya satu kali. Balas sama korban itu, sama pelaku. Kena perut korban. Nah, iya. Ada 12 adegan ya infonya. Tersangkanya udah di pelakunya ya udah di selesai dilakukan rekonstruksi.